muncul dari beliau, tapi muncul dari orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan yang mana itu? Kita tahu sebenarnya menteri kabinet yang memunculkan masalah ini kan. Mulai Pak Luhut pernah juga, Pak Bahlil pernah juga, beberapa menteri yang lain juga. Dan memang dalam kesempatan saya bertemu dengan Pak Presiden, itu sempat saya tanyakan, ini gimana ini Pak Jokowi kok ada wacana Presiden 3 periode. Dan Pak Jokowi bilang, ah nggak benar itu Prof. Ya, dasarnya apa Presiden 3 periode? Kan situ yang lebih mengerti konstitusinya. Saya bilang, ya nggak mungkin lah kalau 3 kali itu kecuali ada amandemen konstitusi. Saya bilang, ya saya 2 kapenya lah, masa saya berani nabrak UUD 45. Serius ngomong. Jadi pada awal-awal itu, saya yakin bahwa sebenarnya itu tidak muncul ide itu dari beliau. Walaupun belakangan itu kan tidak amandemen, tidak 3 periode, tapi perpanjangan. Pada waktu itu kan sebenarnya masih ada COVID, masih ada segala macam. Dan kita dalam keadaan ekonomi kita juga yang masih cukup bisa bertahan. Ekonomi kita juga agak kesulitan. Karena pada waktu itu ada pikiran gimana kalau misalnya pemilu tidak berhasil dilaksanakan, bisa nggak ada perpanjangan? Ya, tapi ini kan ada kegugatan-kegugatan sendiri dan perlu diselesaikan. Nah, ketika membicarakan masalah ini itu untuk tegas mengatakan saya nggak mau coba itu nggak, tapi kita membicarakan kemungkinan-kemungkinan tentang itu, itu ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!